Karena manusia kebanyakan mengejar-ngejar pemberian Allah, bukan mengejar-ngejar melaksanakan ajaran. Mudagu dag buah berkah hari tangkal takwa. Hasilna teh mudagu dag buah tangkal jauh. Eta hasilna teh. Itu filsafat itu, sastra itu, hikam itu. Kalau ini hikmah, hikam Ibnu Athaillah atau sebut nu bieu hikmah jainiyah gitu. Hikam menang si jejen, namun mungting mengakui da menang anak teman. Tapi bisa dipakai filosofi. Mudah dinasehatkan pada orang. Lagu lagi lagu. Lagu reog, bakuting, blang, blang, blang. Disederhanakan, jangan terlalu seh-sehan lah. Gak kekejar rakyat, Pak. Umat kita kebanyakan kaum bodoh, Pak. Kita harus turun pada mereka. Itulah kenapa saya tampil sering urakan. Terus terang, ceramah saya jarang. Kalau saya sedang jadi guru besar, saya sedang di Paramadina, pendengarnya para profesor, saya tampil sebagai ilmuwan, Pak. Datang pakai dasi, pakai jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sekarang kita membahas topik ini. Jadi ini adalah silakan diskusi. Tanya. Saya tampil sebagai guru besar. Saya tampil sebagai syekhut tasawuf bisa saja. Tapi saya lebih tampil turba ngaladosan rakyat jalata. Wah, berwak-berwek ngomong nage. Maka gitu ge padulitoy. Khatibun nas bi qadri kulim, sesuaikan dengan otak mereka. Diajak nalar nubia masuk acau, pira kok tebecus ya. Mudah-mudah ke buah kita tangkal acau terus hasil nateh cacauan. Hei rakyat, masyarakat Indonesia, umat Islam, kita ini terlalu mengejar-ngejar barokah, ingin serba sejahtera limpahan dari Allah, tapi pohon takwanya tidak diurus. Mudah-mudah ke buah berkah tangkal takwa. Eta hasil nateh. Makanya negara jadi seperti ini. 60 tahun lebih merdeka, balangsa keneh. Penyebabnya adalah lemah. Lemah takwa. Hikmah teteh. Hikmah naon teh podi teh. Aduh, muni hayang sohor. Ah, ngarah diajar ngahargaan batur ya antum. Singkat talar. Banyak. Dulu filsafat saya yang saya sampaikan kepada umat, konengen. Apa konengen, konengen? Orang lemah ibadah, lesu untuk ibadah. Seperti orang kena penyakit konengan. Kuningan. Kang dang. Kang gaweyo. Konengen. Nyebar ke mana-mana. Dakwah konengen. Rakyat enak. Jadi filsafat ningang jelema teh ka masjid konengeun gitu. Kemaslah kemas dengan bahasa yang sederhana. Baik. Ayo, ayo siap. Ari suudzon mah nganggap Allah goreng ka urang. Kalau ini ikhtiat kehati-hatian, ya. Beda kehati-hatian dengan ponis. Beda. Kalau suudzon ponis Allah teh goreng ke anak itu suudzon. Tapi gimana? Duh power, bua-bua ijabah Allah teh istidrat bua. Itu ikhtiat. Bahkan masuk kepada husnudzon justru. Masuknya kepada husnudzon kalau menggunakan mantik. Berpikir nak lanjut mangga jangan hop kena hop atapna jadi hop min wujudi isan hilaik wadawim isa ataka mahu hop min wujudi isan hilaik ayam mah dawami. Oh, aya nu beda-beda kalimah. Hegae atuh. Khob min wujudi ihsanihi ilaika ma adawami isaatika. Gitu. Wadawami aya ma wadawami.
Oh, tadi itu gitu, bentar terus. Hegae, ada yang dawim enggak? Daya hegae bisa wae. Jadi begini, takutlah Anda terhadap wujudnya ihsan Allah kepada Anda serta terus menerus mewaspadai gitu. Oh, begitu. Tas. Bisa. Takutlah Anda terhadap ihsan Allah kepada Anda serta terus-menerus merasa buruk Anda kepada Allah. Bisa. Hek. Lamun mah jadi gitu, Cep. Mun wadah mah. Mangga. Ya. Jadi begini. Allah mere ihsan ka urang dikontrol buah-buah istidraj. Nah kunaon kitu? Da eta urangna ge goreng wae ka Allah teh euy, gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan ihsan kepada kita, waduh, bisa-bisa ini istidraj. Kenapa? Karena saya sendiri belum baik pada Allah. Bisa, monggo. Pakai sok itu yang anak mah. Jadi adab dipegang, tapi otak juga harus cerdas ya. Kontrol betul. Jadi kita punya kontrol. Ya contoh. Mang jajan diberi rezeki ku Allah 60 juta bisa ini ke Mekah deui jeung pamajikan. Ihsan isaah dari Allah. Di satu pihak kita ucapkan alhamdulillah. Nuhun Gusti. Mugi-mugi Gusti pemberian Allah kepada saya ini bukan istidraj dari Engkau ya Allah ya. Kenapa saya merasa takut bahwa ini adalah istri jerat dari Engkau? Karena saya tidak pernah baik pada Engkau ya Allah. Urang mah kadang-kadang nya Allah teh ngawaro ka aing jadi ateh. Jangan. Nya kasarare anu we. Ngan insyaallah lah lalobana nu kena ku hikmah nomor sabarat teh 65 mah pantar anak lah ulama-ulama barokok kokil dan kawan-kawan merenya. Tinggal kitu we, lamun rek nyebut ulama ge kena heulakeun diri urang supaya ulama sejen nu kena teu ngamak ka urang. Kudu aya siasat bahasa jangan nya. Tongkio tah nu karitu patut eta kiai tah. Tata jangan pasir tah. Tah jangan lebak tah eta kada ngomongna ulah kitu. Hadirin yang kena oleh hikmah ini bukan hanya masyarakat awam, ulama juga kena. Ya ulama seperti saya lah seperti ini hadirin. Ya barangkali yang lain juga sama dengan saya gitu. Dibuntutan saya etik. Cek Johar Maknun mah dayel disebutna. Di dayel ngomongna make buntut saya etik. Tapi buntutnya buntut buaya. Ngomongnya teh notok. Aya buntut saya etik kan buntut buaya jegur. Jurig penyete moal ka aing. Saya kalau ceramah memberi contoh yang jelek-jelek, enggak pernah ngangkat contoh. Contoh buruk itu orang lain, saya aja. Dalam memberi contoh setan. Sudah saya sampaikan kemarin. Banyak orang menganggap setan lebih baik tidak ada. Sedangkan saya ingin menjelaskan bahwa setan lebih baik ada kan gitu. Saya ambil contoh yang mudah. Ger menyadarkan masyarakat. Hadirin, kalau Pak Jajan datang ke lapang bola, sepak bola sendiri memasukkan ke gawang 10 kali. Pagi-pagi saya joget di perempatan. Aku juara. Aku Maradona. Aku sate pemain bola orang teh. Gonzales. Aku Okto. Mania. Hadirin, kalau saya seperti itu, saya juara benar, juara bohong. Jawab. Siapa? Jejen cek jelema. Tak itu kan cenah notok urang. Jelema teh
korbankan dirimu menjadi lilin ala pahlawan, dia hancur untuk orang lain. Enggak mudah, Pak. Ngomong seperti itu enggak mudah itu. Kudu wirid Yasin 40 balik tiap malam Jumat, 40 Jumat. Catat itu. Imah yang capetang letah, yang capetang letah yang asahna henteu. Di mana? Usahakan Anda 40 Jumat membaca Yasin 40 kali per malam selama 40 Jumat. Daana ge sok kitu bare tau di makom-makom aulia. Alhamdulillah dibere. Boro-boro bari beuntah bari gunam ge ngecebrek ge ngomong. Sukan 10 jam kita ngomong teu daekeun beakeun omongan. Ieu mah karek setengah jam geus leungit kan ngomong naon deui. Beak euy. Ya, itu Yasin itu. Antara lain Fadilah Yasin pengarsawa. Ke semua arah sebenarnya, antara lain ke situ. Sok, yo. Wah, memang 40 ge Anda geus dikirim ku Allah. Taisirul lisan. Memang 40 jumaah, karek 7 jumaah geus aya perbedaan. Apalagi membacanya di makom-makom aulia, dibantu dengan karomat beliau. Tah hadus binimat saya antara lain Cikunul, Pemijahan, apa itu Gunung Gombok, Cikaduan, pokona karomat-karomat kudu aya apa ya? Ring satu pembantu Anda. Di antara sekian ribu para waliullah, wali mana nu jadi backing Anda gitu? Nu ka mana-mana teuleh nuturkeun gitu. Karomahna. Kadang kalau orang-orang sekelas Ua, kalau saya sedang ceramah, beliau suka mengatakan, wah, dipungkurin aja ngan esa bari hiji tah. Arapaleun nu karieu mah, kelas-kelas nu kieu mah arapaleun. Aya nu ngomong di tukangeuna teh juri. Setan mentak ngomongna teu para ruguh ge. Ya, harus ada. Kita harus dekat dengan tarbiyatul aulia. Bimbingan para waliullah. Antara lain amalannya dawam sifat 20. Di sini terdengarkan pagi-pagi anak-anak kecil itu di dieu timimiti pamajikan anak santrina baheula 30 tahun yang lalu. Kitu we tiap subuh Allahu wajud kidam bako muhola. Kang Bade. Kang Bade nu nya geus ngepletokan speaker teh pihak. Bukan apa-apa, alat-alat seperti ini sering digunakan selain ibadah juga digunakan pada luar ibadah gitu. Nu meuwi marantena. Tarangango nu karariu. Terus yang tadi dulu. Belum selesai. Ayakuna dalika istidrajan laka.
Ini namanya badai iktibas kan? Badai iktibas. Diambillah alat ayat sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku beristidraj kepada dia, cek Allah. Mereka tidak sadar. Mereka menganggap bahwa aku sayang dia. Sebenarnya yang kuberikan hanya panyungkun. Bahasa Indonesia na panyungkun naon? Eueuh. Hayo, eueuh lah. Jadi hadirin ternyata Allah memberikan penyungkun kepada kita. Tegenaan. Sebenarnya mah pangbeungharna bahasa mah Sunda, lur, terus terang. Paling kaya karena itu tidak diangkat menjadi bahasa nasional. Apa mempelajarinya sulit? Memasukkan nasi bahasa Indonesia atau Melayu makan. Pak Kiai sedang makan, Pak Bupati anggota dewan sedang makan, ulama juga sedang makan, ayam juga sedang makan, anjing juga. Tanya satara anjing jeung kiai. Sok ka Cianjur Pak Kiai nuju, uang ketua DPR nuju, tokoh-tokoh nuju, tuang hayam keur barudak mah keur dahar. Anak buah aing goblok ku aing diteangan baru kanan keur lelebok jajablok negek neureuy. Mentak lamun urang luar Sunda ka Sunda leneng-leneng oge lobon sarua. Asup ka imah aya beurit, barang datang pabuburit katingalina birit. Burit, birit, beurit. Beda-beda. Oh, burut hegayat. Tah kitu ngaji hikam tong tegang. Campur aduk. Seni kudu aya, seni. Jangan anti seni. Seni itu Rasulullah itu seniman. Ahli keindahan. Seni teh lain dangdutan kosinul gua geol gitu, itu seni. Eta mah malah praktek seni. Jadi orang berseni anugerah dari Allah dipakai untuk kepuasan nafsu. Itu malah prakteknya. Malah praktek mah di mana ge aya. Di mana ge aya. Anda datang ke Pelabuhan Ratu, ke gedung DPRD dalam sidang paripurna. Anda duduk, lalu MC akan mengatakan, hadirin yang kami hormati, sebelum pelaksanaan sidang paripurna, kita dengarkan himne dan maras Sukabumi. Paduan suara dipersilakan naik ke atas panggung. Tuh, tukang organ langsung ting tong kling, tong kling tong ting leng, deng deng leng, deng deng deng. Pan nyanyi nu kitu mah kudu kekituan teh nih. Syukur padamu ya Ilahi atas limpahan nikmatmu, kami menjadi khalifahmu membangun negeri ini. Biasana selesai himnu, tepuk tangan. Selanjutnya mars Sukabumi. Teng ting 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 ting. Kami syukur, kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi, non indah dan kaya. Ting 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 ting. Negara korban harta dan jiwa. Hadirin sekalian, perlu diketahui himne maras tersebut adalah ciptaan HM Zen, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama. Teh, menang uing. Sunan Kalijaga dulu bisa mempengaruhi masyarakat dengan lagunya. Apa lagunya lupa? Ilir-ilir. Siapa ada yang bisa ilir-ilir? Agak hafal enggak? Ayah seadanya aja. Kum, 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 kum. Berdiri, berdiri. Ajengan jejen kata orang seniman. Orang Bali menyebut seniman. Nurutan Sunan Kalijaga. Saya teulah dianggap salah. Ku enten itu bisa. Ke sebelah sana, penghadapnya. Bisi era kademah. Yo, ilir-ilir. Tak. Ini Ustadz Efen, pen di dia bantuan maca euy. Tong ngurus eta wae heuh. Punten tapi suarana rada pales. Ilir-ilir lagune Kang Jensunan lagi joget saiki nggih.
Lerilir lerilir tandure wis sumilir tak icuroyo tak sengguh temanten anyar cah angon penek no blimbing kui para mubalik terus terus lunyu lunyu penek no kanggo sepo mengkusuri mumpung padang rembulan senar iman terus terus mumpung jembar kalangane do surat tuh tete sarwa jeung ya, kalau Mas Gesang punya keroncong apa? Bengawan Solo. Pak Jejen punya keroncong Sukabumi. Sukabumi kota indah. Hati dikir ka Allah, aikir gitu. Bisi kabawa kana seni ngaco kacampuran setan. Jadi alat urang keur ngarawuh semua pihak. Ud'u ila sabili. Ud'u fil apa? Amar, muta'adi lazim. Tengomong. Muta'adi harus punya maf'ul. Di ayat itu ada maf'ulnya enggak? Disebut enggak? Kenapa enggak? Ta'mim. Ajaklah manusia semua, santri ajak, pemerintah ajak, tentara, polisi ge. Jaka pereman, jaka jablay. Paling repot dakwah ke jablay. Ngicepan. Jadi ibu-ibu, kita tingkatkan ingin kepada Allah. Barangkali Pak Kiai mau mencoba. Gak punya uangnya tahu. Bil barokah. Cangalamannya. Saya sering dakwah itu. Sampai rame dulu. Kasihan Pak Jejen. Setelah dakwah di penjara. Dakwah, nah di penjara gitu. Lain Pak Jejen setelah dakwah ditangkap polisi di penjara. Rame di Sukabumi nerelepon. Kasihan Pak Jejen gimana sekarang, Pak? Udah pulang. Oh, enggak jadi ditahan lama. Ya isian naon gitu. Saya dengar Pak Jejen setelah dakwah lalu di penjara. Dakwah di penjara gitu. Ngadakwahan kekituan. Lain ada wahan jelema soleh. Wah, itu aneh. Ngomean barang jeng, geus alus mana nilainya. Yang bagus adalah memperbaiki yang jelek jadi. Amin. Sana stadrijuhum minesulaya lamun. Lanjut. Tuh, make ayah lagu. Konjang Sunan Kalijogo. Ke, entong kang jeng Sunan Jejen. Entong. Lagu si Jejen. Gitu lah. Banyak apa lagu-lagu saya tentang pahlawan, tentang lain-lain. Ayo, kita masuki dakwah ke semua pihak. Ke pramuka, ke seniman, ke para dalang, ke para aduh, ke preman, ke tukang ojek, kemana-mana masuk. Min jahlil muridi, baca. Min jahlil muridi ayyusi al-adzabu fatu akhara. Ayyusi al-adzaba fatu akhara al-uqubata. Titik dulu. Di antara kebodohan murid. Kebodohan murid yang bodohnya itu. Sahat ya. Hak itu gancangan. Jajan asup itu. Wah, lagi-lagi anda ketipu. Kalau disebut asup, siang ngamuk. Eta ajengan rata-rata goreng adat. Mung disebut goreng. Di antara kelakuan bodohnya murid, alias murid yang? Mana orangnya? Jajan masuk? Tak itu, cing tarik. Kan saya katakan saya bukan guru. Guru kita Ibni Athaillah. Andaikan kitab ini bisa berbunyi, mending gitu kan. Saya jadi pendengar. Disedot teh kuruh dirinya, beres kan aja. 5 menit beres. Lagi teh gitu kuruhna. Kapan candi sakit mah. Kepaksa wae sih ieu ngecebrek ke. Ini sedang ngaji ini. Saya sedang ikut ngaji. Jadi saya pasien bukan dokter di sini, pasien sama dengan anda. Min jahlil
di antara tanda kebodohan seorang murid. Artinya murid-murid yang masih murid. Mana orangnya? Murid. Jajan masuk. Murid. Wa Alisan. Ustaz Cecep Jami. Murid. Masuk ajengan Hasan Alatik ya. Masuk Udin. Toyi Udin. Murid. Fatimah. Murid. Romlah. Murid. Tak itu kabeh orang teh jelema gebleg hungkul eta euy. Itu ngaji hikam gitu. Hikam nu alusna urang siga nu alus lain. Min jahlil murid ayusi al adab. Suul adab goreng tata krama kepada Allah. Sering terjadi kita ini jelek kepada Allah, Allah teu nyiksa wae. Allah tidak memberikan peringatan, Allah tidak memberikan apa itu? Naon teh? Ari sanksi. Cek urang teh nya Allah teh kaurangan nyaaheun teu amekeun henteu. Allah kepada saya sayang lo, lihat tuh segala macam kepentingan saya, dikabul terus. Ta eta teh murid panggebleg-geblegna kitu teh. Teu peka. Ayusi alada wa. Patu akhorul uqubah anhu. Payakulu. Lau kana hada suhu adabin. La kuti al imdad. Atau la koto al imdada. Pekwai. Andaikan akhlak saya tidak baik kepada Allah, pasti sudah dihentikan limpahan dari Allah. Buktinya limpahan pada saya terus menerus. Eta teh murid naon teh? Nu kitu teh. MB murid bodoh. MG murid gebleg. Di antaranya saya teh podi. Jajan asuk. Jadi jajan teh murid naon? Naon deui? Teu nyatu wani ngomong. Takuana di mana keur ceramah sok dikitu. Jajan tadi juara naon? Juara goblok. Aduh, urang capek-capek euy ngaji disebut goblok kumaneh. Keun bae teu naon. Mun maneh ka kota papanggih jeung nu gelo. Cek nu gelo ka maneh? Edan eta burung-burung. Amek tong. Entong dari nyumbut nage kene disebut burung kuno gelo mah lila-lila ngarayap mimitinya kal suku lila-lila ngerebekannya ta. Eta ilmu cimana eta itu iltifat akhlak Allah itu salah satu cara untuk membelit orang menasehati orang adalah dengan iltifat. Pasang diri kita bahwa diri kita adalah jelek, lama kelamaan nular manehna nu goreng. Lila kalila aing nya. Wa maliya la a'budu maliya mutakallim. Tiada bagi aku, la a'budu tidak ibadah aku. Allazi fatarani kepada orang yang menciptakan ku wa ilaihi kepadanya arji'u harusnya. Kepadanya aku kembali pantita tadi ge aku wae mutakallim hitung-tungna teh wa ilahi turjaun. Mana bisa saya tidak beribadah pada orang yang menciptakan, pada zat yang menciptakan saya? Kan sebenarnya saudara-saudara akan kembali pada Allah. Kunaon siap lego gua itu jadi kadinya jigna teh. Itu akhlak Allah itu. Itu ada dalam Johar Maknun. Kayak insyaallah lain waktulah urang ngaji Johar Maknun tapi versi tasawuf gra. Urang Johan Maknun mainnya di alat saja. Di hese-hese deui. Da contohna Arab wae. Bade tajahulul arif. Pura-pura tidak tahu. Contohnya bilahi ya dzabbayatil qaikul nalana laila yamin kunna am laila minal basari demi Allah hei kidang silela teh bangsa mana bangsa mane atawa manehna bangsa jelema. Eta mah budaya Timur Tengah menyanjung wanita cantik disamakan dengan kidang. Maka sering bertanya kepada kidang wahai kidang. Film India nusok sering mewakili nu gitu mah. Aku bertanya kepadamu, si Laila itu bangsamu, matanya seperti kamu atau dia manusia? Eta bade tajahulul arif. Meunisi ka eueuh di Indonesia. Aya ajengan di Indonesia lagu Ebit. Coba kita bertanya pada rumpun.
Tukimu sianya kau aing. Eta teh tajahulul arif, munya rumpun diajak ngawangko. Oh, rumpun, cek rumpun teuing ah teh nyaho. Itu tajahulul arif bade eta teh balagoh eta teh. Hay kiai jago balagoh tapi ngomong teu balagoh. Di urang ge aya di dia di Sukabumi. Di ujung genteng, di Salabintana, di dia. Coba kita bertanya pada rumpun yang bergoyang. Kenapa rumpun bergoyang? Ayo jelemaan di jerona kerkik itu. Eta mah lain sastra, eta mah. Belekuk, eta mah. Jurik, sia. Tunya, aku aja ngebenang. Kola bruri pesolima. Paduli toing kapir ge. Dadina ukur ujuman ge loba bahasa mutanabi. Contoh balagoh mah tong apik-apik ting soal agama. Pokona ngaran-ngaran sastra tinggi pake. Cuk si bruri. Oh angin malam bawa daku kepadanya. Angin titah mawa manehna di mana bisa. Naon anu kitu? Tajahulul engke deui lah. Urang ngaji nu kitu supaya salira hikamna alus, ngomongna alus. Dakwah laku bari ikhlas. Hate ikhlas duit meunang ha. Anak teu pernah ngahargakeun. Teu pernah ngahargakeun, tapi batur ngahargaan. Layak mun ana cekana 10 juta lah. Maka kana aya nu mere 500. Paduli teh, da lain usaha. Ieu mah pedah mere na saeutik kuat disuratan deui. Panitia, apa saudara tidak punya pertimbangan? Geus ah, geus ah. Di antara tololnya seorang murid, iya, tata kramanya jelek pada Allah, ibadahnya jelek pada Allah. Jadi kalau ngomong adab, adab itu bukan hanya hubungan pada sesama manusia, adab kepada Allah. Ibadah itu salah satu adab kepada Allah. Tasawuf itu ilmu adab. Ya, ilmu akhlak, akhlak teh adab tata krama. Payaqulu law kana hadza su adabin laquti al imdad, laquta al imdad boleh. Wa aujabal ibad, pasti aku sudah diusir oleh Allah. Ketahuilah berdasarkan pengalamanku, kata Syekh. Faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yashuru. Murid talal seperti saya enjoy, terlena dengan banyaknya limpahan dari Allah. Satu saat tanpa sadar disikat ku Allah. Stop. Banyak kiai yang jungkir balik. Hari ini tamunya hebat, banyak orang yang menyanjung dan lain-lain. Isuk-isuk geus dipanyara. Pakot yuktaul imdad, terlena dengan banyaknya imdad dari Allah. Isuk-isuk geus isdet. Ya, dan lain sebagainya. Isuk-isuk geus digolenceng sabab aya bejana taun ka taun. Ya, tahu taun ka taun. Yang saya sampaikan di Pontianak itu kan sudah ya saya sampaikan. Nauzubillah min dzalik. Walau lam yakun illa man walau lam yakun illa man ul mazid wa qad yuqamu maqamal abdi wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyuh khaliya ka wa maturid. Rada leneng mahamna kumaha itu bahasa teh baca 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 tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawa ta tina 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 tina. Walau lam yakun. Walau lam yakun illa man ul mazida man ul mazidi wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yudri. Yuqamu maqo. Abdi. Oh jadi 50 ya. Saya paham lah ya. Kelanan. Buntut sebenarnya mah buntut itu tina nyaritakeun suul adab tapi Allah alus wae gitu. Buntut itu. Terus walau lam yakun illa ayukhalliyaka wa ma turidu. Walau lam yakun illa man ul masjid. Lau lam yakun lamun eueuh kecuali dicegahna limpahan tambahan. Terkadang dimakomkeun si jelema dina makom hamba manehna teu nyaho bantu 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 bantu
Naon maksudna ya? Mana no eta no? Ya ka mana kitab sawara? Sarah, sarah baca sarah. Sarah, bro baca. Hada naun minal istidraji alladhi hadza naw'un min al-istidraj alladhi taqaddama dhikruhu wa su'u adabil muridi mujibun li uqubatihi walakin al-uqubatu mukhtalifatun faminha mu'ajjalatun wa minha mu'ajjalatun wa minha jaliyatan wa minha jaliyatun wa minha khafiyatun fal'uqubatul jaliyatu al'uqubatu bil'adhabi wal'uqubatul khafiyatu al'uqubatu biwujudil hijabi fal'uqubatu bil'adhabi li ahlil khotoya wadzunubi wal'uqubatu bil'hijabi li ahli isa'atil adabi baina yaday allamil ghuyub waqad takunul uqubatul khafiyatu wal'mu'ajjalatu ashaddu alal muridi mina uqubatil jaliyat. Hati-hati, peringatan-peringatan, sanksi-sanksi dari Allah yang diakhirkan lebih berat daripada sanksi yang diawalkan. Nya ulah kieu kajongjonan teuing serba diijabah disanjung. Urang ngomong ti bebet hirup teh. Hayang mantengnya di luhur. Kadang-kadang sengaja Allah menjatuhkan kita loh. Menjatuhkan kita. Contoh, salah seorang sufi besar karena tersanjung dihormat luar biasa, ia sengaja melakukan pekerjaan yang dihina orang. Naon, noong numandi. Henteu noong, henteu nempo peureum ngan siga nu noong gitu. Waktu dieak-eak ku jelema, wow, syekh goblok, syekh tolol. Alhamdulillah, daripada aing disanjung terus-terusan, jangan dulu dipraktekan oleh saudara, da urang mah encan dipujina ge. Kade ya. Tuh dengekeun. Aye orang berpengalaman mah kitu ngomongna. Bisi pedah ngadenge kitu, ah bade dicobi we atuh ku abdi. Nyawe nong sama. Wah, eta mah lain ngajaga wibawa eta mah memang dauh wibawaan teh tadina ge. Setelah banyak supi yang begitu. Syekh Junaidil Baghdadi pernah keur ngaliwat. Beliau sudah siap untuk menjadi imam di masjid. Masjid Syekh, masjid besar. Tahu-tahu dari rumah aya anu nyeblokkeun cai lauk. Cai urut ngumah lauk. Diseblokkeun kana jubah anjeunna. Bro. Mun urang kehen. Belagung sia, cungur. Goblok kamu. Ini ketua majlis ulama. Kalau saya pasti begitu dah, murid geblek depan aing mah. Lihat seh bagaimana. Oh, alhamdulillah. Seh. Memang kita itu harus belajar pada ikan sebenarnya. Alhamdulillah saya dikenai air bekas ikan. Gitu. Balik ke ganti dari baju tuh tiba bergeng cara orang. Orang malam pun kasih blok ku jelama. Teronghod. Puntuk bijil kabel. Hati-hati, sering-sering imdad dari Allah terus-terus datang, tahu-tahu diambil tanpa kita sadar. Itu yang berat. Leuwih hade minang diingetan ku Allah mah. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Keke urang teruskeun lah maca syarahna. Saya sok bantu. Wa misalu tilkal uqubatil khafiyati. Wa mithalu tilkal uqubatil khafiyati ma dzakarahu min qatil midadi anhu wa iqamatihi maqamal bu'di minhu. Wa iqamatihi lain abdi atau bu'di itu paingan salah nulis mana. Ah, bu'di abdi paingan aing jadi liur. Tak itu mah tak ulah mere kalimat salah ka urang euy. Pan tiap kalimatna diperhatikeun. Kadecuk. Jadi kaharti yang nama makumal ambu di mah. Walau lamnya kun ilaman ul masjid maka diukumu makumal bu di. Lamun tina penambahan
ihsan ti Allah henteu loba, sedangkan manehanana geus dijauhkan ti Gusti. Dijauhkan dari Allah itu sudah ukubah itu. Ya. Kada salah tulis cu, kontrol. Kan baik salah mah da jelema. Ya. Ya. Bu de itu geuning jadi genangan eh nama. Laqad yuqamu, terkadang jelema diikomahkeun ku Allah, ditempatkan pada makom budi, jauh dari Allah. Wa wala yadri. Rarasaan teh Allah teh nyaahun eh. Padahal merekna teh mere panyungkun. Pemberiannya itu pemberian bukan dengan ridonya, padahal dia sedang diusir. Terjadi loh. Di kalangan politik sering terjadi. Orang di kabupaten citranya enggak bagus. Maka sang pemimpin partai mempertimbangkan bagaimana caranya menendang orang ini. Kita calonkan aja di provinsi supaya ngaceleng di daerah eta heeh. Tungtungna di dieu eueuh, di ditu teu asup. Itu kira-kira. Yukaumu maqamal budi. Dijauhkan oleh Allah, dijauhkan. Wa wala yadri, ia tidak sadar bahwa ia sedang diusir. Seperti diangkat justru sedang diusir. Walolanya kun illa ayukhalliyaka wa ma turid. Naon maksudna? Sarah. Wa hadza huwa mabda'u. Saya sengaja mabda'u. Kenapa? Tunggu. Kenapa mengajak bapak-bapak memperlihat jangan menipu jamaah. Kalau ngaji jangan menipu jamaah. Kalau Anda kesulitan memahami, jujur saya sulit memahami gitu. Imad derwe, jadi begini sebenarnya begini ya. Itu ditinggalkan, ngacapruk kemana ya, selesai, nipu murid. Kalau ingin mencari guru jujur, antara lain pangersama maciharasas, Kiai Haji Ahmad Suja'i Al-Garuti, di Garut, di Cianjur, maciharasas. Kalau beliau sedang ngajar, menemukan kesulitan, tara ditipu murid itu. Kahal tiku mama. Jangan. Salah seorang kiai dipanggil. Kumaha jangan. Muridnya dipinta mengeluarkan pemikiran. Tata. Aduh, kurang pas euy. Cepat, jangan. Gitu. Yuk kita ikuti akhlak beliau, yuk. Jadi bukan Tuhan, bukan Maha Tahu. Jadi, mantak tong nempatkan diri jadi guru, yuk. Ulah ditipu jelema. Ieu lolobana anu dicekel hikam gunul, heeh. Ngabahas ka mana jigna. Itu yang jadi kacau. Masih. Saya masih kesulitan. Wawala yadri sudah paham tadi. Tutingali, sayang ini mutiara, kalau dibuang sayang pak. Walau lam yakun illa ayyukholiyaka wa maturidu. Cing serah, bantu kiai. Yang punya pendapat angkat tangan tadi. Maaf, ajengan. Ayo pemahaman. Candi, sok, can biji, sok. Lanjut. Bantu saya. Wahadha huwa mabda'u wuku'il hijabi alladhi dhakarnahu fa'idha btulia bihil mazidu bihil muridu walam tatadarukhu rahmatullahi ta'ala fil halil atidi. Nan, diulang. Fa'idha btulia bihil muridu ulah salah macam anak mah pan kalimat per kalimat diperhatikan ku cilian mah. Faizab tulia bihil muridu, murid diberi ujian terus. Walam tatadarukhu rahmatullahi ta'ala fil hal. Walam tatadarukhu terus rahmatullahi ta'ala. Rahmatullahi ta'ala. Rahmatullahi ta'ala fil halil atidi. Kana dzalika mujiban risukutihi min ainillahi wa wuqi'il hijabi ala qalbihi wa tabaddulil unsi bil wahsyati wa intisakhid diya'i bidzulmati wa lam yumkinhu ba'da dzalika ma'awidatul hali ula yannahu idz
dzaka tanqatiu anhul imdadatul muttasilatul wal waridatul mutahassilatu patan kasipu anhu hina idzin samsul irfani wa tastatiru anhul kusyufatu wal bayanu wa hadhihi junudullahi ta'ala fi qalbil abdi fa idza faqidan nusrata minallahi ta'ala bidzalika waqa'a fil khudlan fil khidlan wastahwadha 'alaihi syaitan fa ansahu dzikra wa haqa bihi sayyul makruri walau lam yakun illa manul mazidi tidinya ya pokok dia tahu madadu anhu min haitsul ashru. Yo kita sama-sama paham. Walau lam yakun illa manul mazidi gitu. Lamun teu aya kamanehna kecuali dicegahna panambah. Waqad yuqamu maqamal budi. Manehna ditempatkan ku Allah di tempat jauh wala yadri. Geus tama dibahas tadi. Walau lam yakun tinggal eta tah, tinggal congokna. Meskipun hanya berupa membiarkan kau menurutkan hawa nafsu. Can katewak. Diulang. Meskipun jauh. Itu hanya berupa membiarkan. Walau lam yakun gitunya eta. Lamun walau lam yakun lamun ta ora nono. Illa angin opo ayyukholiaka nyepiaken ya Allah ka ing sira wa maturidu lan perkara kang den karep kang kangarepaken sira. Jadi wa maturidu atap kana wa maturidu atap kana kana ka atapna teh ya kana ka atapna. Setik deui. Kalem. Tong sok gedebeg. Kalem. Komo ditipukeun maka jelem heuh. Ieu lolobana Kiai Upin. Al Upin. Upin teh nipu. Sering ku Allah urang dijauhkeun padahal urang teu nyaho. Setik deui, Cuk. Sabenerna henteu terjadi angin maneh keur dijauhkeun. Diulang sep nu tadi sep. Geus nyambung ya nyambung. Diulang. Meskipun jauh itu hanya berupa membiarkan kau menurutkan hawa nafsu. Meskipun jauh itu hanya merupakan membiarkan engkau. Geus kaarti. Bray. Alhamdulillah tang trang kolen tang silonok nunutan aritiko isruk durukan terus mesat gobang etaka buyutan terus hayo mana pan orang bodoi trang trang kolen trang tasawuk tete brai caang silonok jelama cara orang lolonokan kadang jadi me kadang jadi anjing kadang jadi bego. Pae nunutan poho ka Allah. Silono pae nunutan terus. Mesat gobang kabuyutan dikir la ilaha. Gobang terus. Nyeh bro. Nangtung a. Iya. Masih kena lagu sunan-sunan ngan sunan-suna. Nang tunga. Hayos, kaseniannya. Mik. Barengan ku sararea. Kan urang tas capek bieu mikiran sapotong dibikin ku Allah, bray. Kenapa diberi oleh Allah? Karena kita merasa tidak bisa. Ketika kita sombong merasa bisa ditutup oleh Allah, Kang. Hati-hati, hikam ya. Yuk.
karangan. Yep. Terang-terang kolentang. Sama yuk. Terang-terang kolentang silondok pae nundutan mesat gobang kabuyutan. Tikus seruk. Terang-terang kolentang silondok pae nundutan tikus sana durukan mesat gobang kabuyutan. Nyeprot. Yuk berjamaah. Terang-terang kolentang silondok pae nundutan tikusukana durukan ari mesat gobang kabuyutan. Nyeprot. Hikam eta teh hikam. Hikam leluhur Sunda sebut wae kira-kira hikam Siliwangi. Kitu heulanan, hikam Siliwangi. Moga-moga sing jadi Siliwangi. Amin. Amin maksakeun. Sebab kebanyakan taunya Siliwangi teh meong. Ai meong teh siluman, ai siluman teh jurig. Nah, ieu maneh ngabobodo maneh hirup. Sili tuh. Liso diri minim ro'aini. Fa'ala wa kolakal zaidan kotala ada wazan tafa'ala sili watawasau wata'awanu sili tulungan syalaki nyabak pamajikan nyabak disebut nah. Syalaki ngegel pamajikan ngegel karena ada yang pamajikan yang mahal disebut nah. Tak gitu. Si Ujang mawa kastori, si Asep mawa misi cili, sengitan. Si Ujang mawa jengkol, si Asep ngakan petoi cili. Yang bagus cili bauan, cili sengitan. Kuring mere didinya ge mere sili termasuk mun sili bere sili wangi sili bau hayang jadi sili wangi hikam teh supaya jadi sili wangi sili sengitan jeung batur tuh nya geuna ai balik tina grog bae aing salah paham ai aya tentara sili wangi dihormat oh bapak sili wangi ya jenderal ya. Abdi mah Ustaz Siliwangi. Oh, kelonan. Jadi ai tentara lu Siliwangi ai Ustaz goreng kuna teh. Benang ku aing sia. Benang. Tak kitu cu leluhur Sunda ulah gagabah. Loba hikamna ngan dikemasna leuwih tertutup, nyumput dinu caang. Kudu nyumput dinu caang. Ma paisan. Kun ma jelema rek tarutung ka neraka balikeun ka surga. Allahu akbar. Cing cangkeling ari bapa satar. Hei plos ka kolong. Cing cangkeling manuk hei plos ari bapa satar. Jero eta jero asup ka kolong-kolong langit ala mulki cingcang keling terus manuk cingkleng cineten dikir hopi terus plos ka mana kolong langit tiditu lahut jabarut malakut mulki terus buleneng tina sakabeh sifat goreng. Leungit, cipat goreng leungit. La ilaha illallah. Mantak para dalang sok ngariung di dieu. Maafnya, maaf. Ana mah diistrenan. Eta Asep Sunandar. Lamun manehanna keur ngawayang malam Ahad dina TV ni, sok digeroan babaturan ti sa Jawa Barat. Di antarana Kang Jajan di Sukabumi, kadek teteh euy. Saya tidak anti. Ada ilmu hikam yang ada pada mereka. Keun bae manehna kalakuanana teu pati regeje gelanan. Mutiara nama ala we, angape dina kebo aya berlian, cokot teh. Berlianana. Jero cu di Sunda teh jero, Sunda teh wilanjana wilanjani, sarua jago jeung Arab dina kamaripatan.
Urang arabeun teuing heuh. Mun sika di sunah eueuh makrifat, salah ente. Amin. Punten yeuh, punten yeuh. Mudah-mudahan teu kacampuran jurig ge ngomong. Ngariung para dalang. Wengi ieu abdi sadayana ngaistrena. Pangeursa jeung ngajijin sebagai Sang Hyang Gunung Gede. Urang teh Sang Hyang di kalangan itu. Mantak disebut teh urang teh priangan. Naon cenah? Priangan. Lamun ngomong priangan kita kontaknya ke mana? Kana mojang. Mun di Sanggul. Mun di Sinjang. Mun di Rok. Mojang. Nga. Eta teh mad ari disukun. Panjangkeuna. Sarwa jeung Bayati. Mesir. Bandung, Mojang, Priangan. Terakhir ngan yang Priangan. Tar beda nanti kikian hunkul. Aye di tempat kia, aye di tempat kia. Lamun laguna Arab mah di Allahan. Lah 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 lah. Eh, Mojang Priangan. Oh, nu ablohan. Eh, tah teh nya. Hikam ye, hikam ye. Sunna disusun dina dada. Sun